bagus katanya. Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, langsung saja kita menuju ke informasinya. Pemain pertama dari skuad timnas Thailand yaitu ada Pathiwat Kamail. Pathiwat Kamail berumur 29 tahun, berada di klub True Bangkok United di Liga Thailand. Dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Saranon Anuin yang berposisi sebagai penjaga gawang dengan usia 30 tahun. Sekarang bermain di klub Leo Chiang Rai United di Thailand Liga Divisi Pertama dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Bonyakait Wongsa Jaem yang berposisi sebagai penjaga gawang dengan usia 29 tahun. Sekarang bermain di klub Utai Thani FC Liga Thailand dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah. Pemain selanjutnya yang berposisi sebagai bek tengah yaitu Elias Dola, bernomor punggung 4, berusia 30 tahun. Sekarang bermain di klub Bali United di Liga 1 Indonesia dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Supan Tong Song yang berposisi sebagai bek tengah yang berusia 29 tahun yang bermain di klub True Bangkok United Liga Thailand dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Pansa Hempibon yang berposisi sebagai bek tengah dengan usia 33 tahun bermain di Buriram United Liga Thailand dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Teraton Bunmatan yang berposisi sebagai bek kiri dan juga merupakan kapten timnas Thailand yang berusia 34 tahun bermain di klub Buriram United Liga Thailand dengan nilai pasar mencapai 6,9 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya ada Nicholas Mikkelson yang berposisi sebagai bek kanan usia 24 tahun, sekarang bermain di klub Odense Boldklub Liga 1 Denmark dengan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Selanjutnya ada Supanan Burerat yang berposisi sebagai bek kanan. Umur 30 tahun, sekarang bermain di klub Port FC Liga Thailand. Dan bernilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya ada Santipap Chan Ngom
yang berposisi sebagai bek kanan, umur 27 tahun, sekarang bermain di klub BG Pathum United Liga Thailand divisi pertama, dan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya ada Kit Sadakaman yang berposisi sebagai gelandang bertahan, umur 25 tahun, bermain di klub BG Pathum United Liga Thailand, yang bernilai pasar mencapai 10,43 miliar rupiah. Selanjutnya ada Sarah Yuyen yang berposisi sebagai gelandang bertahan, umur 27 tahun, sekarang bermain di klub True Bangkok United Liga Thailand, dengan nilai pasar mencapai 6,9 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Wiratep Pompan yang berusia 27 tahun, bermain di klub True Bangkok United, dengan nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Peradol Kamratsame yang berusia 31 tahun, bermain di klub Buriram United Liga 1 Thailand, dengan nilai jual pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Selanjutnya ada Poklau Anan yang berposisi sebagai gelandang tengah. Poklau Anan yang berusia 33 tahun bermain di klub True Bangkok United di Liga Thailand, dengan nilai jual pasar mencapai 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya ada Chanatip Songkrasin yang berposisi sebagai gelandang serang, yang berusia 30 tahun, sekarang bermain di klub BG Pathum United Liga Thailand Divisi Pertama, yang bernilai jual pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Selanjutnya ada Supachok Saracat yang berposisi sebagai gelandang serang, umur 25 tahun, bermain di klub Hokkaido Consadole Sapporo di Liga 1 Jepang Divisi Pertama, dengan nilai pasar mencapai 13,91 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Bordin Pahala yang berposisi sebagai sayap kiri, yang berusia 29 tahun, sekarang bermain di klub Port FC Liga Thailand, kemudian bernilai jual pasar mencapai 7,82 miliar rupiah. Selanjutnya ada Supanat Muenta yang berposisi sebagai sayap kanan, usia 21 tahun, yang bermain di klub Oud Heerenveen Liga Pertama Liga Belgia atau Jupiler Pro Liga Belgia. Pemain selanjutnya ada Jaronsak Wonggon yang berposisi sebagai sayap kanan, umur 26 tahun, sekarang bermain di klub Muang Thong United Liga 1 Thailand, dengan nilai jual pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Pemain selanjutnya ada Rungrat Pomchanteuk yang berposisi sebagai sayap kanan, umur 31 tahun, bermain di klub Liga Thailand yaitu True Bangkok United, yang bernilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Selanjutnya ada Supachai Chaidet yang berposisi sebagai penyerang tengah, yang berusia 25 tahun, berada di klub
Buriram United. Pemain selanjutnya ada Poramat Azpiray, pemain dari striker dari timnas Thailand yang berusia 25 tahun, bermain di klub Muang Thoi United di Liga 1 Thailand dengan nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Ya, itulah tadi deretan pemain-pemain timnas Thailand pada saat sekarang ini yang bernilai pasar total mencapai 167,30 miliar rupiah dengan rata-rata umur pemain mencapai 28,43 tahun. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Tentunya channel ini akan memberikan informasi-informasi menarik. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Mata Data. Oke kawan-kawan, terima kasih.